Games. Hai, balik sama gue Xiong. Kali ini guys, kita kembali di Lineage 2 Revolution. Yuk kita lanjutin main questnya. Let me ask a favor. Kalau kamu batuk sekali lagi, jangan ragu untuk mencoba shell shot sekali lagi melakukannya, oke? Ini asistenku sedang menggali di sebelah utara, tapi banyak monster kelawar. Jadi kita harus beresin dulu monster kelawarnya ini. Kelawar vampir ada 6 biji. 10 combo dapat damage itu 1%. Coba kalau misalnya combo 20 ya kita lihat. Oh, nambah 1% lagi guys. Jadi tiap kali kelipatan 10 combo dia dapat damage-nya plus 1%. Lumayan dah. Tapi masih agak alot ya. Gua pakai bentar ah soul shot-nya. Lumayan kan? Masih ada 1000-an kok. Dua biji lagi nih. Oke, sudah cukup shortcutnya buat dipakai lawan bos yang lebih kuat gitu. Mana nih ya? Nah ini dia. Wow, thanks. Sama-sama. Iya, Valheim yang menyuruhku. Ini guys, Nia si asistennya si Valheim tadi. Oh, jadi Valheim itu bapaknya si Nia dong. Oke. Jadi bapaknya dia ini. Ini anaknya yang jadi asistennya. Kumpulkan dolmen fragment sekitar sini. Karena kelelawarnya tadi sudah habis. Mana masih ada gitu. Tapi tinggal dikit, gak apa-apa. Jadi kita bisa ngambil dolmen fragmentnya dengan tenang. Sudah. Menyatukan dolmen fragment membuat pusat reruntuhan mengeluarkan cahaya. Oh ya? The fragment seems to be reacting to this place. Oh, iya guys. Keluarin cahaya itu di reruntuhan itu, dan tiba-tiba CP gua naik sendiri gitu. Yuk sekarang kita disuruh masuk ke dalam cahaya dolmen. Oh, ini kita kayak teleport ke tempat lain guys. Kita bertemu dengan Purifying Fairy. Dia yang menjaga pembatasan. Dan kita naik level 7. I can feel your power. Pernah tinggal di sini para elf untuk memasang penghalang. Pulau Petualang. Yuk sekarang kita hajar para Royal God Cursor. Cursor itu kayak Lizardman ya bentuknya ya. Warnanya hijau lagi. Ada masalah, sepertinya para monster berhasil masuk dari celah pelindung yang melemah. Kita harus cepat untuk menyucikan pelindung. Kita harus pergi ke pusat tempat ini. Yo, ada banyak bulldozernya. Hajar-hajarin dulu. Oh, kirain purifying nggak bantu. Dia juga bantu tuh dari tadi. Yo, kita melewati jembatan ini dulu. Dan ada lagi muncul para bulldozer-bulldozer gitu kan ini. Dua lagi. Satu lagi. Oke, beres. What? Muncul lagi. Setiap kali kita mau jalan dikit, ada langsung muncul lagi. Habis ini ada lagi gak ya? Ayo, muncul lagi gak? Oh, enggak, udah selesai sepertinya. Mana pusatnya? Di sini sepertinya pusatnya. Dapat skill baru, Rush Impact, dan dapat headgear. What is it? Para monster menjadi semakin kuat. Kita harus mengurus yang lain. Hajari lagi, datang lagi ke cursornya. 4 sekarang. Udah selesai. Udah beres. What is it? Bagaimana bisa? Gorsor? Gorsor ada di sini. Kita harus mengalahkan Gorsor katanya. What? Oh, ini tuh yang namanya Gorsor yang asli. White Dragon. Ini seperti kayak bos ini, guys. Yo, bener kan? Kita harus hajar. Jangan lupa pakai show. Nah, kayak gini, guys. Di
sama ini baru pas soul agak banyak ini. Sebaiknya langsung begini. Nah, kan cuma kan 5%. Nah, kayak gitu kan soul shot sangat berguna itu buat lawan bos-bos seperti itu tadi. And it was peaceful. Tapi tidak ada waktu bersyarat. 3 pelindung lainnya pasti sudah dalam bahaya. Gunakan teleport stone ini untuk pergi. Oke. Jadi masih ada lagi tuh tempatnya yang harus dilindungi. Yuk ngobrol sama Niah dulu. Dan episodenya selesai, guys. I'm going to become a great archaeologist. Kayak sundere banget ini modelannya si Niah ini. Episode 1/4 Niah Friends. Ayo belajar tentang daily dungeon. The normal, hard. Oh, sampai very hard levelnya ya. See all the different dungeons? Ada banyak kok. If you keep up with your training, you'll be able to tackle them soon. Siap. For now, let's check out in daily dungeon. Different monsters appear every day. Muncul setiap harinya. Defeat them to acquire special rewards. Stronger monsters drop better rewards. Special. Okay. So work on. Go on. Head inside. Lawan siapakah monsternya? Oh, monster apakah ini? Batu-batunya berkumpul jadi satu, guys. Archobo. Yo, kita langsung hajar. Oh, ada auto battle-nya. Sip, sip, sip. Jadi di boss battle bisa diklik auto ini. Soalnya jangan dipakai dulu karena ini hanya daily dungeon dan masih easy level, jadi nggak usah dipakai soal-soal. Kalau kayak tadi pas lawan Gorsaur yang bos besar itu, nah itu baru dipakai, guys. Dapat skill baru lagi, Heavy Armor Mastery. Terus kembali ke kota, menangkap ikan dari pemancingan sebelah sana. Oke. Serahkan padaku. Ayo sekarang kita bicara sama Aman the Fisherman. Ini dia. Why are you here? We meet again. Maaf tidak ada persediaan ikan sekarang. Mancing butuh umpan, ya pastinya. Bisakah kau cari daging vampir bat? Oke, sekarang kita cari buat umpannya dulu, guys. Kita harus bunuh-bunuhin para vampir batnya buat dapat dagingnya. 6 biji. Oke, sudah terkumpul dagingnya. Nih. Nice. You're pretty skilled. Banyak juga. Kenapa kau tidak mencoba memancing sendiri, guys? Udah di ambilin buat umpannya, malah disuruh mancing sendiri lagi. Kau butuh lebih banyak ikan? Temui seorang nelayan bernama Pesca, dia lebih terampil. Sekarang kita disuruh bawa daging yang telah dimasak. Ya, dimasak dulu nih, daging kelelawarnya. Udah, sekarang kita berbicara dengan si Pesca. Oke, guys, sampai di sini dulu. Makasih yang udah nonton. Kalian suka, subscribe, share, comment, and see you again.